Over in here, change it, change it. Yeah. Tawarin, biarin. Jangan lagi ada orang nawarin. Beberapa kali memang pasangan Angga dengan Dewi Persik akan segera bercerai. Namun saat itu sempat rujuk karena Angga menafkahi Dewi Persik meskipun nominalnya tak besar, Dewi Persik bahagia. Dewi Persik yang membenarkan kalau kini dirinya digugat cerai sang suami Angga meskipun tak tahu alasannya apa. Ada berhembus kabar yang menyebutkan kalau Angga merasa tak dihargai oleh Dewi Persik. Masalahnya Angga tak bekerja hanya menjadi manajer Dewi Persik. Kini, Angga diberitakan menggugat cerai Dewi Persik, diberitakan karena terlalu mesra dengan Saipul Jamil, namun Saipul Jamil membantah. Ada yang menyebutkan Angga memang benar-benar sudah tertahan dengan Dewi Persik karena merasa tak dihargai. Angga Wijaya ceraikan Dewi Persik karena tak dihargai dan merasa tak bisa menafkahi Dewi Persik. Sekarang lagi di mana lo, Pe? Ada di Underground Mall. Hello. Center. Hello. No. Hi. We brand. First brand. Yes. Wow. First brand. Oh, one free gift. Free gift. Yes. Free. 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 Free present. Okay. Tumbler. Candy. Yes. Hi. Pen. 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 Smart pen. Smart pen. Okay. Go. Scratch. Menjadi manajer Dewi Persik 24 jam bersama Dewi Persik, kali ini Angga Wijaya pernah dihipnotis di salah satu konten dan menyebutkan dirinya selalu tak dihargai oleh Dewi Persik. Viral juga pernyataan Dewi Persik yang menyebutkan kalau nggak dinapahi ya cerai. Dewi Persik viral lagi gara-gara itu, namun nampaknya Dewi Persik tak mau ambil peduli. Kini dirinya ingin fokus bekerja, tak mau menanggapi tentang permasalahan sang suami yang menggugat cerai dirinya. Dulu sempat akan bercerai antara Angga Wijaya dengan Dewi Persik namun rujuk. Alasan dulu karena Dewi Persik tak dinafkahi dan Angga merasa tak dihargai. Namun saat itu Angga minta maaf dan keduanya kembali rujuk. Kini kembali ada isu perceraian, namun ini dibenarkan Dewi Persik dan Angga lah yang menggugat cerai Dewi Persik. Lope! Makan apa lagi? Tuh. Beb, makan. Lagi lihat apaan sih? Food. Padahal dingin banget di sini. Salad. Tuh, kita mau jalan-jalan malam tadinya, cuma enggak kuat. Kayaknya mendingan kita pulang aja deh ya. Dingin ya. Dadah, sampai ketemu besok. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.